Pada video ini, saya ingin membagikan cara membuat shortcut Google Translate. Pertama buka browser Anda, kemudian buka URL translate.google.com. Kemudian klik ikon titik tiga yang berada di sebelah kanan atas, pilih fitur lainnya, dan klik option, membuat pintasan. Seketika shortcut sudah berhasil kita buat dan berada di desktop komputer Anda.